Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Jalan Putri Jauh Sintong. Kita akan menuju Jalan Pagar Ferry. Tepatnya kita akan ke Candi Sintong. Akses ke Candi Sintong cukup baik, dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, persis di Jalan Pagar Ferry di depan Musola Nur Hikmah. Ada masuk gang, kita ikuti jalan yang ada. Nanti di depan kita belok kiri, kemudian terus mengikuti jalan setapak hingga menemukan jalan semenisasi, dan lebih kurang nanti 50 meter ke depan kita akan melihat sebuah pagar, dan kemudian terdapat sebuah gerbang yang bertuliskan apa ini, dari jauh telah kelihatan ini, selamat datang di Candi Sintong. Dan kita telah sampai di lokasi Candi Sintong. Ini dia Candi Sintong, berada di kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Areal Candi Sintong dikelilingi oleh parit yang bermuara ke Sungai Rokan. Mengutip buku Riau Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah terbitan Pustaka Obor, disebut bahwa di sekitar candi pernah ditemukan perhiasan emas, keris, anting, dan cincin. Dan candi ini berlatar belakang agama Buddha, Mahayana, aliran Vajrayana yang pada abad ke-7 berkembang di Sintong. Di sekitar areal candi terdapat sebuah kolam yang konon merupakan tempat pemandian dari Putri Hijau. Dan tadi kita juga melewati sebuah jalan yang dinamakan dengan Jalan Putri Hijau. Kita nggak tahu apakah kaitan antara nama jalan tersebut dengan kolam ini. Bisa saja mungkin adalah putri yang sama yang dimaksud, yaitu Putri Hijau. Ini merupakan batuan ataupun sisa dari Candi Sintong, di mana dahulunya batu-batu yang ada di Candi Sintong ini digunakan untuk pembangunan sebuah masjid. Nah, di mana masjid ini di bagian bawahnya itu dari batu, sedangkan bagian atasnya itu dari kayu. Dan ini merupakan masjid tersebut, di mana bagian bawah masjid tersebut merupakan batu dari Candi Sintong.